Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel aku. Di video ini aku membuat gulai pare dengan ikan patin. Apa-apa saja resepnya teman-teman, tonton videonya sampai habis. Sambil menonton ya teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya. Saya ucapkan terima kasih. Yuk kita bikin sama-sama. Inilah bahan-bahannya ya teman-teman yang akan dibikin. Ini ikan patin beratnya 500 gram. Ikannya besar ya teman-teman, udah dipotong-potong abang-abang di pasar tuh tadi. Ini pare juga 500 gram. Udah potong-potong juga. Belimbing ulu 150 gram. Santan 1 liter. Dari sepotong kelapa yang sedang besarnya. Ini di sini ada cabai merah, ini 100 gram atau 15 biji. Ini ada bawang merah, kira-kira 7 siung, bawang putih 4 siung. Ini jahe sebesar ruas jari, ini kunyit, daun jeruk 3 lembar, daun kunyit 1 lembar, serai 1 batang, garam secukupnya ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Ini bumbu-bumbu yang akan kita haluskan ya teman-teman, kecuali daun-daunannya. Ini kita sisihkan daun-daunnya ini dulu. Kita haluskan, diulek boleh juga ya teman-teman, tapi saya blender aja. Kita patah-patahkan dulu. Kita masukkan ini jahe, kunyit, 4 siung bawang putih, bawang merahnya. Kita haluskan. Oke, kita haluskan. Kita sisihkan dulu. Kita siapkan wajan ya teman-teman. Kita masukkan cabai yang kita haluskan tadi. Kita kasih sedikit air ke dalam gelas blender, membersihkan sisa-sisa yang tinggal tadi. Masukkan 1 liter santan dari separuh kelapa yang sedang besarnya. Masukkan daun kunyit 1 lembar, serai 1 batang, daun jeruk purut 3 lembar, garam 1 sendok teh. Kita aduk-aduk, selalu diaduk-aduk ya teman-teman, jangan ditinggal-tinggal. Nanti pecah santan rasanya udah lain. Udah mendidih-didih seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan parenya. Semua ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Masukkan belimbing ulu, udah saya potong-potong juga. Udah separuh matang parenya. Masukkan ikan. Udah ya teman-teman, parenya udah empuk dan ikannya juga udah matang. Matikan apinya lagi. Kita buang daun-daunnya ini dulu ya teman-teman. Ini
pindahkan lagi tempatnya ke mangkuk saji. Inilah hasilnya teman-teman, gulai ikan patin dengan pare. Kalau sekiranya teman-teman suka dengan videoku ini, tolong subscribe ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.